Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, saya akan informasikan situasi terkini dari arus lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek di kilometer 58. Saat ini saya berada untuk lajur yang ke Jakarta. Bisa dilihat di belakang sangat ramai sekali. Dan ini merupakan arus balik libur akhir pekan di hari Minggu sore ini, dan anginnya sangat besar sekali untuk sore ini. Anginnya sangat kencang. Tadi sempat terjadi kepadatan dan sekarang mulai lancar lagi. Untuk sore ini diberlakukan kontraflow yang mau ke arah Jakarta. Nah, mau lihat saja. Baik teman-teman, inilah situasi terkini menjelang Maghrib ya di arus lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek tempat saya berdiri, dan saat ini saya berada di kilometer 58 Duren Kelari, Karawang, Jawa Barat. Bisa saya informasikan untuk situasinya pada sore kali ini sangat ramai lancar untuk ke arah Jakarta setelah tadi terjadi kepadatan yang cukup lumayan ya. Dan perlu diwaspadai, ini mungkin nanti sampai malam karena masih jauh. Tadi saya lihat di Tol Cipularang juga terjadi kepadatan yang dari arah Bandung, kemudian di daerah Cipali yang dari arah timur menuju ke barat juga tadi sangat padat. Tadi sempat diberlakukan kontraflow ini yang mau ke arah Jakarta, dan sampai saat ini masih diberlakukan karena mengantisipasi tadi terjadi kepadatan dan memang masih jauh ya, masih jauh, kendaraannya belum sampai ke Tol Kerawang ini. Ini merupakan arus balik libur akhir pekan yang terjadi kemarin di hari Jumat sama malam Sabtu dan hari Sabtu ya. Ini sangat ramai sekali meskipun pemberlakuan kontraflow belum dicabut ya, itu yang mau ke arah Jakarta. Untuk anginnya di sini cukup lumayan besar. Anginnya sangat kencang ya dari pantauan tadi, dan pada yang tadi terjadi hujan yang cukup lebat di daerah Kerawang ini. Alhamdulillah ini menjelang maghrib reda ya, cuma gerimis kecil. Cuacanya mah sudah mulai terang meskipun sebagian mendung. Dan sebaliknya yang untuk ke arah Cikampek itu yang berada di sebelah kiri saya sangat lancar sekali yang mau ke arah Cikampek.
Alhamdulillah untuk arus balik di akhir pekan ini terbilang cukup lancar karena memang kepadatannya tidak terlalu seperti kemarin arus balik yang sampai sempat macet lama sekaligus lama. Dan untuk arus baliknya ini berangsur ya, dari tadi pantauan siang. Dan memang tadi di pukul 16 terjadi kepadatan, makanya sampai diberlakukan kontraflow untuk mengantisipasi dari banyaknya volume kendaraan yang memasuki wilayah tol Kerawang. Dan mungkin dari pihak Jasa Marga pun sudah diperhitungkan matang-matang ya. Makanya ini diberlakukan. Sebenarnya banyak juga yang ini mengusulkan supaya tidak diberlakukan kontraflow karena dampaknya ditakutkan seperti yang sudah biasa terjadi, bukannya malah mengurai kemacetan tapi malah menambah kemacetan di arus sebaliknya. Tapi mudah-mudahan untuk sore ini bisa lancar ya. Meskipun ini volume kendaraan dari arah timur ini belum nampak ya, belum sampai ke sini karena memang masih jauh tadi dari pantauan. Masih di Tol Cipularang sama di Palimanan. Dan kepadatannya paling terjadi di pas gerbang utama Cikampek utama gerbang 4 ya, di kilometer 62 sampai ke sini ke 57. Ini di pukul 18 lewat menjelang maghrib. Ada double decker, uy. Garuda Mas ya? Mau Garuda Mas? Nah, kayak gini teman-teman terjadinya tiba-tiba macet. Kita orang di itu ya. Nah, ini tuh bagus tuh. Kan Dewi Sri.
anginnya kencang, oi. Pendawa 87, kemarin ada iring-iringan pendawa 87. Mulai bisa bergerak kembali. Sido Sakti. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan sore kali ini. Dan aduh, gerimis juga. Ini dari arus lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 58 di libur akhir pekan hari Minggu sore ini, mau menjelang maghrib. Kepada para pengguna jalan tol, tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga keselamatan masing-masing. Ingat selalu keluarga menunggu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anginnya, liatin anginnya. Acara ini dipersembahkan oleh gorengan ya, ini gorengannya. Gorengan Mang Eman.